Halo semuanya, kali ini saya akan sharing satu resep puding lagi nih. Namanya puding mango sago. Cara bikinnya pun simple dan gampang banget. Pertama-tama sekarang kita akan bikin lapisan pertamanya. Siapkan 80 gram gula pasir, 7 gram bubuk agar-agar tanpa warna, 500 ml susu cair, dan 20 gram susu kental manis. Lalu aduk rata dan dimasak di atas kompor dengan suhu api sedang sampai mendidih. Jika sudah mendidih, biarkan uapnya menguap terlebih dahulu. Lalu siapkan loyang dengan ukuran 2 liter. Tambahkan 300 gram daging mangga yang sudah dipotong kecil-kecil. Ratakan di dasar loyangnya. Lalu setelah itu sekarang kita tuangkan adonan pudingnya. Pastikan adonan pudingnya sudah dingin dulu, karena kalau masih panas nanti mangganya akan mengapung. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita bikin lapisan keduanya. Siapkan 30 gram sagu mutiara. Kamu pilih warna putihnya aja. Dimasak dengan cara 5 menit, 30, dan 7 menit. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita bikin adonan pudingnya. Siapkan 80 gram gula pasir, 7 gram bubuk agar-agar tanpa warna, dan 500 ml susu cair. Lalu ini dimasak dengan suhu api sedang sampai mendidih. Setelah itu sekarang kita tuangkan sagu mutiaranya, lalu aduk rata. Jika puding lapisan pertamanya sudah sedikit mengeras, kita tusuk-tusuk terlebih dahulu menggunakan garpu. Fungsinya agar lapisan atasnya menempel sempurna dengan lapisan bawahnya. Tuangkan seluruh adonannya secara perlahan, lalu biarkan sedikit mengeras terlebih dahulu. Sementara itu sekarang kita akan membuat lapisan puding mangganya. Siapkan 300 gram daging mangga yang sudah diblender dengan 50 ml air. Lalu siapkan sosmen yang ditambahkan dengan 50 gram gula pasir, 7 gram bubuk agar-agar tanpa warna, dan 400 ml air. Lalu ini diaduk dan dimasak di atas kompor dengan suhu api sedang sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita biarkan uapnya menguap terlebih dahulu. Lalu sekarang kita tambahkan mangganya. Aduk rata. Setelah rata, sekarang kita tuangkan ke loyangnya. Jika lapisan keduanya belum begitu mengeras, maka bisa langsung dituangkan adonan mangganya. Tuangkannya secara perlahan aja, agar tidak merusak lapisan bawahnya. Setelah itu, sekarang kita diamkan beberapa saat, lalu dimasukkan ke dalam lemari es. Ini dia nih, puding mango sagonya udah jadi. Ciamik banget kan bentuknya? Untuk tingkat manisnya, kamu bisa menyesuaikan jumlah gulanya. Oke semua, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di resep selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk, bikin puding lumut gula merah. Biasanya kan warnanya hijau. Nah, kali ini kita bikin yang warnanya merah. Pertama kita masukkan semua bahan ya yang sudah aku tulis itu ke dalam panci untuk memasak. Itu ada telur, agar-agar, gula merah, gula pasir, garam, santan, daun pandan, dan air. Aduk sampai rata, lalu kita masak hingga mendidih. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Nah kalau sudah mendidih kayak gini, kita matikan apinya. Kita biarkan sebentar sampai buihnya hilang, lalu kita kocok supaya tetap ada lumut-lumutnya dan masukkan ke cetakan. Biarkan sampai mengeras dan ini dia, sudah jadi. Udah kan? Selamat coba! Siapa yang suka coklat? Saya juga suka sih. Nah, buat para pecinta coklat harus banget nih punya resep ini. Bikinnya pun gak ribet. Coba nih, perhatikan baik-baik. Pertama-tama siapkan wadah yang cukup besar. Lalu tambahkan 70 gram coklat bubuk yang sudah disangrai terlebih dahulu selama 5 menit, 200 gram gula pasir, 3 bungkus agar-agar tanpa warna, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Setelah itu tambahkan 1200 ml santan kekentalan sedang. Lalu aduk rata. Terakhir kita tambahkan 6 saset susu kental manis coklat. Lalu aduk lagi sampai benar-benar rata. Setelah rata, sekarang kita masak di atas kompor dengan suhu api sedang. Aduk terus selama 15 menit. Nah, jika sudah 15 menit dan mendidih, matikan kompor dan siap dipindahkan ke cetakan. Lalu kita diamkan sampai dodol agar-agarnya set dan benar-benar keras. Tuh lihat, gampang kan? Dodol agar-agar ini luar biasa banget rasanya. Kalian harus coba banget. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di resep selanjutnya.